Oke guys, kita masuk ke game pertama di sini antara Alter Ego versus Geek Fam ya. Pause detik berapa nih? Gua pause di 30 deh. AE, Geek. Yang salah. Di 40 AE ya. Gimana kalau misalnya 30 Geek. 40 AE. Ada satu sesuatu ya. Oh ya. Gua udah nih. Udah gua. Gua juga. Oke, 3 2 1. 39, 38, 37. Ngerti gak? Karena dia pernah jadi sosok player. Betul. Jadi ada POV player ya? Iya. Karena aku pernah... Ada wop-wop gak, Jo? Gak tahu deh. Apa itu wop-wop? Kalau misalnya kos lo ngedraft wop-wop ini dan lo ngomongin, kasih aja handphone-nya ke dia. Waduh. Gitu. Berat ya jadi kos. Maksudnya, berarti player itu juga butuh didengar. Lumba si tas dung-dung mana? Apa yang cukup kuat dan gak tahu gua. Dari dia. MDL kan? Kalau nggak berhasil. Kan MDL dia sama Jelly Boy. Roger di bentu. AE respect Roger sih. Melihat dari draft Benetiknya, Roger. Mereka ada Coach Rex sebagai POV dari pro player juga guys ya. Roger siapa yang di respect? Roger sangat powerful. Nggak, maksudnya hero-nya. Vincent ya? Mungkin ya. Wah, high loss dong langsung dong. High loss aja udah ini AE. Wah, apalagi ini dong MAK ya. Udah, barbar banget pasti guys. Gila. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Okay. Maksudnya barbar gameplaynya. Ternyata Mosko diprioritaskan itu. Wah sih high loss sih. Betul, oke. Okay. Berarti mereka ingin. Gak mikir. Ya, ada jaminan di late gamenya ya dengan Moskov yang memang untuk team fightnya bahkan di early game dia bisa join dengan jarak yang cukup jauh berkat spare of destruction. Julian. Nah ini dua pick ada Cusin sekarang ada Zas. High loss Zas. Tapi sejauh ini we lost deck. We lost. Like, lebih, ini ya, keceng siap keceng dicatat oleh admin ya. Lagi nih ya. Pina Dedit tadi. Julian pun masih terbuka. Itu ID-nya ya, Pak. Kufra dong, Kufra dong. Edit terlebih dahulu. Kufra dong. Edit Valen. Buset, Hylos enggak laku gini ya? Iya anjing. Oh, wah, HC anjir masih. HC Baloy. Buset. Baloy melawan meta, cuy. Bukan Baloy. Lu tuh bukan Baloy HC ya. Tinggalan meta kita lihat ya. Masih tetap pede dengan HC-nya ya. Antar aja. Tapi Helcurt yang muncul di sini. Kita tahu. Widih, Julian Nile. Ini Ruby bagus banget, so Ruby. Parah. Ini berarti gopsnya. Wah, Ruby di sini ya. Julian Nile, Helcurt, Moskov gini. Julian Vincent. Badannya mereka biasanya kan iya. Yang main lu kan biasanya. Kalau berarti ini bakal main apa, so badannya? Terry Slay ya? Atau Hylos XP, Geek Fam? Hylos? Barat. Ruby ya, sih, anjir. Ruby terlalu mantep ya, sih. Ya, gua Mantep. Seperti ini, penanggulangan apa yang akan dijawab oleh Alter Ego? Mereka udah punya sisi power dari editnya. Midlane-nya juga. Ini sampai Angela sih gua pukul. Tadi ada sampai Angela ya, anjing. Si sosok dari Vincent disuruh. Pani nih. Assassin. Sekarang udah dibuka. Ini di ban. Yeah. Udah dibuka. Yang di ban. Woi, Hylos. Hylos oke lah. Okelah Hylos. Hylos enak juga kan lawan Helcurt dari Moskov. Memang masih oke. Okay. Kenapa? Ini tapi enakan Ruby ya di ban sih Ruby-nya sih feeling gua. Ban sih. Lagi dia big mau buat apa lagi Max Ruby Godland? Iya, Ruby Godland. Dan kemungkinan Hylos akan ada di arah Ruby Golden untuk siapa? AE. Nino bro, lu tau Nino kan jago banget dia main XP. Oh iya. Ruby Gold ya. Mabok, sorry. Owen sama Rundel ini siapa sih? Dari mana maksudnya? Nel. Apalagi juga sekarang MDL Onyx tuh si Owen. Di buff ya buat magic dengan physical defense-nya dia tapi no alpha juga. Ya si Rundel. Bagus banget dia enggak tutup alpha. Owen. Dia ngebuat Owen sama Nile sepaket ya. Rundel gua enggak tahu dah. Dan satu lagi kalau mereka mau fokus ke Nile, Bane. Bane ya. Bane-nya di Bane. Tapi kalau Bane, emang Bane enggak ada yang make lo bahkan. Dan Varus ditutup untuk di EXP dulu. Sekarang hero banyak banget ya guys ya. Satu badan, makanya tadi Bane. Dimension juga selain high loss. Kamu siapa yang pick Bane anjing? Enggak tadi caster bilang Bane katanya. Oh. Belum pernah ngeliat kayaknya ntar keluar lagi kata-kata gue guys. Kata-kata gue guys, pala bapak aw kalit. Cici anjir. Berarti mereka ini merasa Cici ini counter high loss ya. Kenapa dia ban Cici ya? Lo gak ngapain ban Cici? Karena kan skill satunya persenan darah. Iya berarti dia merasa Cici bisa kan? Bisa aja tiba-tiba. Ya kalau landingnya kalah jauh lah. Beda tim tapi juga. Poveus tuh udah boleh dipakai enggak sih Poveus? Boleh lah. Mainin apa? Dia mainin pakai enggak sekuat itu kok. Biasa aja.
mid laner. Bisa aja, Max, sebenarnya Morpheus tuh. Lu coba aja pakai. Jadi badan. Oke. Kita cukup dengan Ruby sih tadi di. Enggak terlalu sakit, damage-nya masih sakit magic sebenarnya. Masih resean Bove dulu. Bove sekarang pas launcher juga enggak imun itu. Landing phase-nya dong bagus. Kari tuh. Wah, ini Hylos-nya gimana nembusinnya nih? Kari buat apa ya? Langsung pick Kari gini. Sosok badan pastinya ya dari. Ini Kari susah enggak sih di game ini? Iya, kenapa Kari ya? Beginian kenapa Kari ya? Enggak tahu nih dari tadi ini. Buat di EXP. Rekate nih, kita harus lihat visioner kah dia. Ya, kita percayakan aja ya. Tapi nggak tahu ya Aldo atau Rek ya. Cuma harusnya berdua sih. Sama lah dua-duanya. Kan coaching staff bro. Lu mau anggapnya sama pokoknya ya. Kari lawan Zuxin susah tadi, gue udah coba guys. Kari lawan Zuxin susah ya, karena lu nggak ada depanin anjing. Gila, lu enggak ada tank, Max. Tigre lu gua angkat terus. Tapi memang kayak Gix. Lu angkat tuh, lu akuin tuh, Mas. Iya, harusnya pas Tigre gua angkat lu harus ada di belakang Tigre. Nanti kena juga gua batal. Nah itu, biar mati lu berdua. Dan nonton ya. Nolan atau Lancelot nih? Lancelot sih kalau kata gua sih. Waduh, kalau Lancelot ikutin Maxi kacau sih. Lancelot, Lancelot, Lancelot itu. Lancelot bro, butuh Lancelot bro. Woi, jangan Nolan anjing. Wah, Redrin, Redrin. Udah jangan lu tank. Janganlah Lancelot. Jangan lu tank Lancelot nah. Bagus banget cow di draft ini. Lancelot kah? Wah, ini pede banget sih dia Lancelot. Gua pede sih Lancelot. Tengok ya. This is ultimate hero guys. Kenapa Lancelot? Akhirnya karena Lancelot ya? Punya imun. Anti-Mac Hero, coklat kemarin ya, Mac. Apa, Jo? Itu lawan Jo, lawan lu. Abis nonton anti-Mac. Abis nonton anti-Mac nih kayaknya nih, Lancelotnya nih. Gila, kita melihat keindahan Lancelot Nael ya, kita lihat ya. Yang katanya jago banget assassin-nya. Kita lihat, guys. Bahaya banget. Tapi lawannya adalah Baloiski. Oke. Okay. Yang Beloy. Sudah tahu gameplay dari Nael juga. Beloy. Dan bahkan jangan lupakan Helker kalau enggak dipegang dari awal, total damage yang diberikan. Kita lihat guys. Apa kecuali Hylos ya? Kecuali kata Hylos. Okay. Apakah Lancelot Nael untuk debutnya di tim ini? Nino main Hylos enggak kebayang di otak gua ya. 1 2 3 stun nih. Nih gua stun ya. 1 2 3. Karena yang dilawan Retri lu ya Nael gitu katanya Mas. Dan Theo family ya. EPL Arena. Nino Hylos bos. Oke guys. Lu tahu enggak menjadi coach ya guys ya? Kenapa Nino jadi XP? Karena ya peran 1 2 3 itu dia mau ngecece junglernya guys. Gelo. Ini banyak yang debut sih, Nael debut, Rek debut. XP Nino juga debut. Mati kan Roundel, Vincent. Vincent udah main sebelumnya bro di ini. Ya kan dia debut di gig anjing. Kasihan. Biasa udah main. Mati dong. Mati dong. Eh gak dibunuh. Dia kayaknya gak ada skill 1 deh. Gak flicker lagi. Oke. Dan kita akan melihat. Gila ya Zuxin landing phase nya sih tai banget sih. Di game tadi juga. Coba dapat. Mulai mengganggu nih. Lancel, lancel dapat. Sering banget ya. Di week ini baru mulai langsung meninggo ya. Untuk membawa satu buah pressure menuju ke arah sosok ini. Karena informasi didapatkan. Top donut gitu, bro. Hampir saja bisa dapat poin kill karena kalau Ronaldo. Wah, Nael farming-nya digangguin, guys. Susah nih emblem ya, yang mau emblem guys, di screenshot, di screenshot. Bapaknya Nino kena tonjok kalau kalah. Juga lethal ignition. Yang dibawa, wah ngeri banget ya. Gila, woy Naelnya telat banget ya levelnya nih. Kan digangguin. Jir Baloynya gangguin coy. Dan itu dia mungkin Lancelot akan cukup try hard. Bisa mengatasi pergerakan dari seorang Baloyski. Wah ini sama-sama yang dapat siapa tadi? Oh Nael. Ditemenin farming, jadi lawan juga tetap ditemenin. Nah ini nih anjingnya. Detik berapa Jo? 50, 51, 52, 53. Lu tuh bukan Baloy, tapi Baloy jago sih guys, hacengnya serius deh. Tapi masalahnya XP-nya nih dibikin agak sedikit lebih pasif. 21, 22 ya? Enggak bisa rotasi. 22, 23. Aman. Oh, bisa combo juga ya Zuxin sama Helge. Iya. Nyoman, kerja yang benar. Banting semprot.
karena untuk faktor lambatnya dia ya dengan kehadiran dari Hylos. Ini Hylosnya bakal selalu bisa pegangin. Dan kalau sampai Hylos kan memang target ke Hylos. Kita lihat apa kayak akan Nino lakukan di sini. Nanti pakai Law and Order kan langsung. Betul. Ya, dicucuk balik ya. Cucuk bisa udah. Dipunish. Tapi ya masalahnya ini enggak ketemu kan. Betul. Dari tadi permainan dari Baloiski ya udah nyebrang aja, bahkan kayaknya hampir 2 menit 40 detik ini ya. Pakai Impure aja Nael. Samping dari Nael. Iya. Set. Waduh. Dapat Nael atau Balo itu. Hal tersebut. Kena bait ya. Kontes kah, Bro? Clan slot kontes. Gila Nino. Woi, sendirian gitu Nino. Sendirian gitu men. Mahal lo. Waduh. Enggak lihat publikernya, Bos. Astaga. Oh my god, AE. Dan ini dia. Wujud dari retribution yang on point ya. Terlihat sangat mantap. Itu Hylos-nya. Kenapa ngeflank gitu ya? Buat dari Geek Fam berhasil bisa mendapatkan. Mau zoning, Bro. Hylos mah dari depan, guys. Membuat dari alter ego mereka kebingungan. Bukan mau ngeflank anjing. Lagi-lagi satu suara. Komen banget kita kompak berenam nih. Iya. Lu disuruh main tar lu, Max. Gua disuruh main nanti. Disuruh main Hylos lu nanti lu. Ayo. Tidak maju sama sekali dan hanya memberikan efek panik untuk lawannya. Apakah memang nanti masalahnya Hylos-nya ngeflank anjing. Tidak masuk. Waduh, di mana ini yang AE yang 3-0 udah. 1 lawan 4, Bos. Wow, Nino. Waduh. Nino main Hylos. Mahal. Mahal kali ini. Wah, diratain, cok. Wah, ngeduh ke bantai gini, alter ijo. Alter ijo. What a pick. Aduh. Ini enak banget guys, di Arlot di sini dibanting-banting sama Zuxin nyala terus juga skill 2. Kalau mereka rugi sih enak banget ya. Dengan apa? Zuxin kan gua juga suka dulu ya, cek lo banget jauh bersama. Dah, lu mending main dulu aja. Wow. Lu lagi 255.000. Ya mereka sangat aktif sekali dan akhirnya cadangan ada Rumbi juga ya buat di area top untuk akhirnya terkumpulkan ya. Dia dan yang berbahaya memang jelas dari Baloiski. Ya not bad sih daripada Karis. Di momen yang dimana lawannya juga gak terlalu. Enggak maksudnya Rubinya Rubi XP Max. Di sini untuk faktor dari. Terus kiloset. Rubi ROM edit ya, XP. Oh enggak ada Hylos. Ada Hylos. Oke. Ya Rubi memang dibutuhkan sih. Easy, thank you Q. Melakukan sedikit detection. Pergerakan dari Aboy. Aboy enggak terlalu ganas, tapi Aboy menyebalkan ya untuk sekarang ya. Mungkin biasanya terlalu anjing sih. Tapi untuk kali ini dia lebih sini nih. Apa sih namanya? Owen dibuat enggak berdaya Aboy. Di rotasi yang dilakukan membuat para pasukan dari tim Aboy. Gelo di all-in gitu. Gila. Lah, Owen sendiri yang tinggal tuh. Ditinggal cuk anjing. Ya kan dia enggak bisa kecabu udah flicker. Depan tapi. Come on, man. Adanya Helker dari Baloiski yang dihilangkan, dibayarkan secara langsung juga. Dan lagi-lagi, ini Aboy ganggu banget. Dan Nino akan menahan damage yang disumbangkan oleh Vincent. Iya yeah, kan? Yeah. Aboy itu biasanya dia damage deal yang besar. Berapa tuh anjing? Ya, sekarang dia ganggu dengan utility. Siapa itu Z? Siapa? Gak tau. Mopaldi kali? Woi, sakit banget cok. Ya, okay, tapi Nael harus waduh Nael. Waduh. Wah. Di dodge. Ih keren banget. Nael itu jago sih tetep ya lancelannya ya. Tetep jago, tetep jago. Kehilangan Karatarto. Ini kebantai banget sih. Poin yang harus bisa diambil dan. Mau nonton apa ini? Sabar Meg, sabar ya ampun. Baru game pertama bro, sabar bro. Juga outer middle turret ini akan nonton apa? Menit 6 bedanya 5.000 ya. Percaya proses bro. Ini Geek Fam semena-mena coy lawan AE. Trust the process bro. Iya percaya proses dong Max anjing. Tapi dalam keadaan seperti ini saya tidak mungkin ya. Percaya dengan El Capitan. Sehingga gak ada yang follow up seharusnya nanti. Bagi Nino juga, lihat dia selalu bisa diangkat. Anjing, lihat Nino nih kayak aneh ya. Lihat, top lane, karinya, lihat karinya. Tapi kayaknya di top lane, Hais Amer. Oh, masih hidup.
Wah, Hayes segera dikasih nafas sama susah banget. Cowok udah tadi main carry lawan Julian juga kayak baik ya. Dik, thank you Dik. Anjing menit 7 cowok, hancur 2 turret cowok. Ini menurut gua ya, one of the paling bantai punya game. Lu akuin Max. Parah ya, terbantai di week ini ya. Masalahnya kenapa Picari cowok tadi lawan Assassin. Tadi mending Ruby Golem ya. Kill 2 nya itu bikin gak kena. Temennya perempat di atas cowok. Yo aku. Nino, sendiri kamu Nino. Main high loss kayak main Pak Quito ya guys ya. Aduh, ya ampun. High loss mah depanin Valentina, depanin Kari, ini ngeflank anjing. Si Max sih personal banget ya anjing. Enggak. Aduh. Ya kan? Wow, ini lumayan berat sih buat Alter Ego sekarang ya. Saya bener-bener pengen nonton gitu loh ya gua ya. Waduh, nampaknya net worth-nya udah lebih tinggi daripada menit. Akankah win rate high loss 100% pecah? Ini ada yang cek nih. Nino, butuh ampunlah. Itu makanya spellnya heal anjing. Rencananya berjalan sesuai dengan sumpah. Ya. Goblok. Ini gue nonton tanpa live juga gue tonton ini guys. Ucapin pacar ke Ulta dong, Anissa Ziza. Gede ya. Iya, ngeliat Nino tuh biasa ngedamage paling gede guys, main MM, duitnya tajir. Ini main XP lihat lemes gitu guys. Sekalipun Nino enggak dihajar sama Kadera, Nino dihajar sama Nino, Kucing. Jangan diparmingin ya Nino, itu buat Lancelot itu buat Kari tuh. Okay. Ini dipancing sih ya. Pecah. Iya, guys. Mendingan lu ya XP hoodie di anjing lu, Lis. Di menit yang ke-8, karena mereka emang enggak pengen commit, mereka cuma pancing aja. Yap. Berarti kan tanpa Lord kan tadi hanya untuk mecahin jadi nanti. Ya udah beda 8000 ya guys ya, 8500. Gilo. Belum menit 10 loh ini Mas. Lari juga nih. Aduh, rekor dunia. AE berani banget sih emang. Apakah rekor dunia menit 10 beda 10.000? Trigger lagi. Buat pasif. Menit 9 tanpa. Gua lagi gapit, gua bisa ketawa. Atas bawah udah terpancing. Ini Alter Ego. Aduh coach rek. Kenapa Anda ngepikari coach rek? Bingung ini coach rek. Kalau ngelihat season-season lalu ya. Aduh, lagi sih. Dari Baloiski ini udah auto ban. Kalau Aekel kalah. Tapi ini paling keren kan kita nonton kemarin kan. Ya meskipun ya. Aduh digocek tuh. Dimainin banget. Kenapa si Jo kerasukan apa tuh deh? Lu bangsat banget bro. Gue ngapain cowok gue penonton di sini? Emang penonton salah? Penonton gak pernah salah bro. Justru karena lucu, lu sama wakili Alter Champs gitu bro. Iya, lu tuh Alter Champs garis keras gitu loh Max. Gelo. Tapi AE nya main lagi rada-rada. EXP kalah, dari item juga lagi kalah. Ya kan daripada stres serius-serius apa yang bisa dijelaskan orang udah kalah gamenya. Salah satu playernya udah berdecek-decek ini. Terperangkap Nail dapat segitu. Tertancap tapi nampaknya masih terlalu jauh. Buat para pasukan Atem Amerigo, mereka langsung hilang fokus. Tenang, karingnya 0-0-0 masih bisa comeback, karingnya 0-0-0. Masih terlalu jauh. Pasti. Ini sih tas di MDL sih ketawa guys ya, gue bilang ya. Pancing lagi. Tertawa ria tas. Dan Wave masih bisa bergerak. Sekarang mereka tinggal butuh 11.000 cok. Sampai Lordnya maju ke arah base. Wah gak tahu jangan basreng ya. Dalam hati tas mampus lu turunin gua ke MDL katanya. Gitu ya? Iya. Nino! Nino! Udah sih ini. Wow! Kill kedua diamankan oleh Nael. Mati Nael cok, kena solo kill anjir. Ya cok ini jauh banget cok. Wah ini bantai parah sih guys. Parah. Jadi tim yang paling wajar untuk gak harus playoff sih gue lihat. Anjir. Baru hari pertama Max, ya ampun Max. Langsung decision gitu Max. Masalahnya parah banget Mas. Geek kemarin gak lolos ESL kan? Wow, satu. Ya Max. Geek kemarin, ya Geek gak lolos ESL jir. Berhasil.
Makanya separah itu, gue bilang tadi ini bisa jadi salah satu kandidat kuat nggak lolos playoff. 200. Untuk bisa.